Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari ada satu lagi unboxing. Ini adalah tongkat. Tongkat untuk basikal ni lah. Selama ni kalau kita, bila kita berhenti nak minum, nak makan, susah nak tongkat, tongkat tak ada. Beli-beli pun dia tak bagi tongkat basikal ni. Dia kedekut sikit lah basikal ni. Jadi, hobi haji ni pun try. Pasal ramai kawan-kawan yang pakai basikal jenis ni, dia beli tongkat dia tak ngam. Okay, kita tengok yang hobi haji beli ni, agak-agak ngam lah. Kalau tak ngam pun, nak cuba modify lah. Bagi dia ngam. Okay, kita buka dulu. Hai, lain macamnya nampak. Wow. Siap dalam kotak. Hai, nampak ni panjang ni. Tak boleh pakai juga ni. Wah, macam dalam pencil case ah. Ni carbon tau. Ni. Macam mana jangan cabut ni dulu. Ha, ni dia macam ni. Macam ni dia boleh pasang masuk. Ha. Yang ini nanti, yang ini kita pasang kat sini. Lepas pasang ni, dia magnet. Apa-apa hal pun kita terus pasang terus lah. Kita tengok macam mana. Kita try tengok. Macam ni kot eh. Ha. Okay kot. Try dulu. Macam okey. Panjang sangat kan? Kan? Kena potong sikit. Sebenarnya dalam headline dia ni untuk road bike. Okey, hobi haji beli pasal yang ini dia memang dia tinggi sikit pada basikal biasa. Jadi kalau kita masuk sampai sini, katalah tongkat kita sampai sini. Okey, rendah lagi. Kena. Biar dia tegak macam ni. Maknanya okey, kita akan potong panjang ni. Panjang ni ini. Habis macam mana kita nak keluarkan dia? Kena potong macam ni. Tak ada ni. Takut terkena tali tu. Ke ini pun boleh, gunting ni. Dia keras tapi dia rapuh. Yes, berjaya. Tarik. Okay. Woo. Ha. Ha. Nampak. Kita try pasang balik. Dia dah jadi pendek. Dia dah jadi pendek. Mesti boleh ni. Ha, macam ni lah dia. Boleh lah ni. Kurang-kurang dah tak payahlah kita nak sandar lagi. Kita nak pergi minum apa. Tapi tak tahu lah. Kuat dia macam ni kan. Bila kita nak start jalan balik. Okay, pegangkan basikal tu. Kita cabut ni. Okay. Yang ni nanti kita simpan lah dalam beg. Okay, dia bagi benda ni. Dia bagi benda ni. Jadi kita ikat macam ni. Memang dia bagi. Jadi kita up macam ni. Masukkan dia macam ni.
kereta kita skru lah dekat mana-mana pada pada basikal kita. Tapi oleh kerana basikal ni dia pelik sikit pada orang lain, dia tak ada tempat untuk kita nak parking benda ni. Ha, jadi kita nak tahu kat mana. Kan? Kita tahu lah pada beg kita ni. Nanti ha, kita ikat pada sini ke terus ke. Ha, kalau beg kita tak belakang, kita ikat je kat sini untuk tongkat kita. Okey. Sekian saja review tongkat sakti carbon daripada Rob Ross, hanya dalam 30 gram ni carbon fiber. Untuk masang je tadi terpaksa kita membuat sedikit ubah suai, kita kerat bagi dia pendek sikit. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel BRG. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.